kejar-kejar burung supaya dapat foto yang bagus. Di mana sih? Ini di Albert Hall, Jaipur, India. Jadi sebelum masuk ke dalam, ya kita foto-foto di depan lah. Albert Hall ini ya pasti masuk yuk. Orang lokal harus antar. Yeah. Mulai petualangan di Indonesia. Enak banget. Udah apa? Yeah. Udah. Oke. My little restaurant. Sebelum masuk ke Albert Hall, kita beli tiket dulu ya. Nah, tiket untuk foreign tourist seperti saya itu 300 rupiah. Beli yuk. Albert Hall ini adalah sentral museum dari Jaipur. Kalau sentral museum berarti isinya bukan hanya kebudayaan dari India juga. Jadi kayak nanti kita di dalam juga bisa lihat ada mumi kayak gitu. Halo. Halo. Albert. Yeah. Di Albert Hall itu terdiri dari 4 bagian. Jadi ada yang industrial art, kemudian ada yang historical dan economical dan juga educational. Albert Hall di sini banyak kita temukan barang-barang antik unik yang diproduksi di India, dan juga kamu juga bisa lihat arsitekturnya itu keren banget. Contohnya ini di atap-atapnya dilukis lukisan berbagai macam pose orang dan kostumnya yang lucu.
sekarang saya lagi udah di galeri Mesir. Di sini baru kita lihat ada muminya di belakang. Nah, seperti biasa kalau kita masuk ke dalam ruangan yang ada muminya itu nggak boleh difoto dengan flash karena memang dia akan merusak ininya, partikel yang ada di dalam ininya, apa namanya, maminya. Jadi emang kita nggak boleh pakai flash. Nah, itu. Seru ya keliling Museum Albert Hall. Nah, ini saya foto dengan teman-teman dari Rajasthan Local Guides. Ada Raju, ada Cendan, ada Fiskas, dan Sunil, dan juga Vijay. Aduh, thank you ya udah ditemenin keliling dan explore Museum Albert Hall. Oke, seru nih, seru. Tapi saya masih punya banyak loh cerita tentang perjalanan saya ke India. Bentar-bentar. Dadah Albert Hall. Oh, I miss you, Jaipur. Dadah, sampai ketemu lagi. Jangan lupa teman-teman yang nonton, subscribe dan juga kasih komen ya. Dah.